Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini buat setiap anugerah, kasih dan pemberian Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Sebab Dia yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi, yang layak untuk kita agungkan. Kita tinggikan, tidak ada yang lain. Kita sembah Dia. Sebab
Satu-satu yang layak kami tinggikan.
Kalau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain ya Bapa. Engkau Allah kami yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Kami memuliakan namamu, kami meninggikan engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Untuk setiap anugerah, kasih, dan pemeliharaanmu yang sangat nyata dalam hidup kami. Kiranya Tuhan kau boleh berkenan akan setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami di hadapanmu ya Bapa. Dan biarkan kau senantiasa terus menerus membimbing, menolong, menyertai, memelihara kehidupan kami. Untuk kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami melalui setiap renungan yang kami boleh sungguh lakukan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus, saudara, kita melihat bagaimana Saulus sebelum dipanggil menjadi Paulus adalah orang yang begitu fanatik sebagai orang Yahudi, sebagai orang yang memegang teguh Taurat. Dia begitu fanatik, dia begitu punya idealisme yang kuat. Bahkan karena idealisme yang kuat itu, karena kefanatikannya itu, dia bagaimana menganiaya orang percaya. Berusaha untuk memusnahkan, membasmi, membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena percaya kepada Tuhan Yesus itu dianggap juga sebagai yang menghujat Tuhan. Bukan hanya menghujat Tuhan, itu sebagai dosa yang besar. Saudara, di tengah-tengah perjalanannya, di saat dia menuju ke Damsik, di tengah perjalanan itu, ada satu peristiwa yang sama sekali mengubah, sama sekali memperbaharui dirinya. Peristiwa itu adalah perjumpaan Saulus dengan pribadi yang menciptakan dia, yang menyatakan kepada dia akan rencana, akan tujuan hidupnya yang sebenarnya, untuk apa dia diciptakan. Jadi saudara, secara sederhana saya boleh berkata bahwa di dalam perjalanan di Damsik itu atau Damaskus ya, itu Saulus bertemu dengan tujuan hidupnya. Memang peristiwa Saulus itu sangat dramatik sekali. Dia berjumpa dengan tujuan hidupnya, inilah yang mengubah dia dari orang yang mengejar-ngejar, menganiaya orang Kristen, menjadi orang yang dikejar-kejar nantinya karena dia menjadi orang Kristen. Saudara, perjumpaan dengan tujuan itu sangat penting. Sekalipun mungkin saudara-saudara tidak mengalami hal yang sedramatis Saulus, tetapi perjumpaan saudara-saudara dengan tujuan untuk apa saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan itu sangat penting. Saudara, saya ketemu beberapa orang yang sukses, katakanlah mungkin dalam minimal pada pandangan saya juga, dan ya diakui orang banyak sih, saudaraku.
Kadang ketika dia cerita tentang bagaimana kehidupannya, dia mencapai ini, mencapai itu, tapi dia selalu ceritakan tidak ada kepuasan dalam dirinya. Dia mencari ini, mencari itu, mencapai ini, mencapai itu, tidak ada kepuasan dalam dirinya. Sehingga dia terus mencari, mencari, mencari. Bahkan saya punya teman, saudara, hamba Tuhan, yang dulu latar belakangnya dia seorang pengusaha. Secara materi dia sudah berkecukupan. Secara posisi dia tidak diragukan. Tapi kenapa dia memutuskan untuk memilih menjadi hamba Tuhan? Dia katakan karena di sini, di keberhasilan perusahaan, di keberhasilan dalam posisi, tidak membuat dia puas. Ada sesuatu yang dia harus cari. Dan akhirnya, dia menemukan bahwa panggilannya itu menjadi hamba Tuhan. Saudara, ini bukan sesuatu yang apa namanya sekedar berbicara. Tapi inilah sebenarnya yang menjadi hal dalam kehidupan kita yang terjadi. Betapa menemukan tujuan hidup itu sangat penting. Ketika kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, tetapi tanpa kesadaran akan tujuan, sungguh semua itu tidak berarti. Ada banyak orang berhasil, posisi oke, materi oke, tapi hidupnya hampa. Keberhasilan, prestasi tanpa tujuan, tanpa kesadaran akan tujuannya, akan mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan itu tidak berarti. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kehidupan secara umum, tanpa pemahaman akan tujuan kehidupan, itu akan menuntun saya dan saudara kepada kekecewaan demi kekecewaan dan kehampaan demi kehampaan. Saudara, maka mengerti tujuan hidup itu sangat penting. Saudara, ada beberapa topik yang saya sengaja membahasnya secara repetisi. Ulang. Kenapa? Karena saya rindu saya dan saudara menemukan tujuan. Saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan tujuan Allah terhadap diri kita. Saudara, ketika kita menemukan tujuan itu, kita tahu persis untuk apa kita ada. Untuk apa saya dan saudara ada? Untuk apa saya dan saudara diberikan hidup sampai hari ini? Bahkan saya meyakini, saya imani, kalau Tuhan ingin saya dan saudara melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang, Tuhan pun akan izinkan engkau dan saya untuk mencapai hidup yang panjang. Kalau saya dan saudara Tuhan rancang untuk sedemikian melakukan perkara-perkara yang Tuhan sudah memang rancangkan untuk kita, tidak ada perlu yang kita takutkan, khawatirkan. Manusia tidak akan membatalkan itu. Rencana-rencana manusia, masalah hidup kita, masalah apapun, tidak bisa membatalkan, menghancurkan, merusak rancangan Allah itu. Maka saudara, perjumpaan dengan tujuan Allah terhadap diri kita sangat penting. Dan saya berapa kali katakan, sudah gak bisa bertanya kepada yang lain. Pak, saya tanya kepada ahli ini, dia ahli secara pengembangan diri, dia ahli. Nah, bukan itu. Dia tidak akan mengerti. Satu-satunya yang mengerti tujuan hidupmu adalah. Satu-satunya yang mengerti tujuan untuk apa engkau adalah. Penciptamu. Tuhan Allah. Saudara, maka dalam setiap hidup kita, mari kita datang kepada Dia. Tuhan, kami sungguh ingin fokus kepada-Mu. Dan Tuhan nyatakan tujuan itu buat kami. Sehingga kami mengerti apa yang saya, yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami ada ini, kami berguna sesuai dengan Tuhan merancang kami.
segenap hidupku ku serahkan padamu. Amin Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu. Tu membesarkan kerajaanmu. Katakan sekali dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan, untuk membesarkan sungguh rindu mengenal tujuan hidup kami. Kami sungguh rindu, kami mengerti dengan pasti tentang tujuan Allah menciptakan, menebus kami. Biarkan kami Tuhan, sekalipun kami tidak sedramatis Saulus, tapi kami boleh mengalami perjumpaan dengan tujuan kami. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, kami boleh sungguh-sungguh tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan Kau juga yang menolong buat setiap rekan-rekan kami, setiap anak-anakmu yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini untuk boleh mengenal, mengerti, mengalami perjumpaan dengan tujuan yang Tuhan telah taruh dalam diri kami masing-masing. Tuhan tolong bimbinglah kami, untuk kami boleh menemukannya. Tanpa kuat kuasamu, tanpa kasih, tanpa anugerahmu, kami sama sekali tidak memahaminya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, untuk setiap kerinduan yang Tuhan taruh dalam diri kami, kerinduan untuk hadirat Tuhan, kerinduan akan kerinduan akan setiap rancangan Tuhan, kerinduan akan setiap kami boleh sungguh menjadi berkat bagi yang lain. Dan kerinduan agar setiap kerinduan Allah untuk kami bisa menjadi berkat, menjadi penyemangat, menjadi pendorong, motivator bagi yang lain. Tuhan urapilah. Bapa surga, kami sungguh berdoa pada pagi hari ini bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap komunitas-komunitas yang ada dalam lingkungan persekutuan atau gereja kami. Supaya persekutuan yang ada itu boleh sungguh-sungguh dipergunakan buat setiap kami, untuk kami bisa saling bertumbuh, saling membangun, saling menguatkan, sehingga kami mengalami pertumbuhan yang dahsyat dalam perjalanan hidup kami dan perjalanan iman kami. Kami percayakan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan pernah memahami, mengerti akan setiap rencana, rancangan besar Tuhan bagi kami.
Kami berdoa untuk setiap kelompok sel, kami berdoa untuk setiap klik community, kami berdoa untuk Pak Sutri, kami berdoa untuk P2MI, kami berdoa untuk PWMI. Tuhan, kiranya Engkau sungguh-sungguh menjamah setiap pribadi, pakai buat setiap kami boleh menyadari betapa dalam komunitas-komunitas dan kategorial ini kami boleh bisa bertumbuh dalam satu sisi yang istimewa, yang berbeda dari siang lain, dari satu komunitas yang lain, dari kategori yang lain. Tuhan, tolong kami dan bimbinglah kami senantiasa. Bapa di surga, kami secara khusus juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang Tuhan telah mendedikasikan dirinya sebagai ketua cell group. Tuhan, berkati mereka, pimpin mereka, berikan kesehatan, berikan berkat-berkat-Mu dalam setiap pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati usaha pekerjaan, berkati buat setiap apapun pergumulan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan pemimpin-pemimpin cell group ini, supaya Engkau juga yang memakainya untuk hamba-Mu terus boleh bertumbuh, dan biarkan melalui Tuhan rekan-rekan hamba-Mu ini kami juga boleh mengalami pertumbuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin klik atau klik leaders, berkati juga pemimpin untuk setiap kategorial PWMI maupun P2MI. Tuhan juga P3MI, Tuhan berkatilah supaya kami masing-masing boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengalami pertumbuhan yang sehat, kami mengalami pertumbuhan yang semestinya, dan kami sungguh bukan hanya berakar, bertumbuh, tapi kami berbuah berlipat kali ganda. Berkati juga untuk setiap pelayanan kepada generasi muda, baik Gen Z maupun milenial Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami boleh menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak kemajuan, sehingga itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami dalam melayani mereka. Beri kepada kami semuanya hati untuk mengasihi mereka. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kepada generasi Z, Tuhan, atau Gen Z. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh sungguh membaur, untuk kami boleh sungguh menjadi teman bagi mereka. Kami rindu gereja kami juga boleh menjadi sarana di mana kami bisa menarik, membawa anak-anak Gen Z untuk datang kepada Tuhan. Berkati juga ya Bapa untuk setiap komunitas kategorial yang lain. Kata khusus kami berdoa untuk setiap persekutuan Pak Sutri Bapa. Tuhan, tolong supaya pasangan-pasangan suami istri boleh terus Tuhan secara aktif membekali dirinya, secara aktif boleh membangun, memolakan, memetakan, untuk memberikan, meletakkan satu dasar bangunan yang kuat. Tuhan, kami berdoa supaya para pasutri boleh terlibat dan boleh memberikan waktu khusus, Tuhan, bukan sekedar sisa, untuk ketika ada persekutuan, karena persekutuan-persekutuan yang kami rancang, secara manusia kami rindu, setiap pasutri yang mengikutinya boleh mengalami berkat. Dan biarkan Tuhan, Kau terus yang menolong buat setiap saudara-saudara kami, dimanapun berada. Tuhan, Kau juga yang menolong agar setiap pasutri, pasutri agus, pasutri muda, tidak lengah, tidak lalai, tapi terus memperkuat imannya, memperkuat pilar-pilar dalam keluarganya, termasuk terhadap pasangan dan juga anak-anak yang dikaruniakan Tuhan bagi kami Tuhan. Berkatilah, kami terus berdoa untuk pertumbuhan kemajuan cell group, pertumbuhan kemajuan klik community, kemajuan pertumbuhan kategorial yang lain, P2MI, PWMI, maupun Usindah, dan juga untuk P3MI Tuhan, Pak Sutri juga. Berkatilah, Tuhan, kami seru percaya, melalui Tuhan komunitas-komunitas ini, ketika kami ikut di dalamnya, kami akan mengalami Tuhan, penyertaan-Mu, kami mengalami setiap hal yang Tuhan kehendaki dari kami. Tuhan, berkati juga untuk setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sulit untuk bergabung dengan komunitas yang ada. Berbagai cara Tuhan, biarkan kami terus melakukannya, mengajak, mendorong, memotivasi Tuhan, supaya saudara-saudara kami boleh mengalami pertumbuhan yang wajar, yang normal, sehingga kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak bisa bertumbuh sendiri. Kami membutuhkan komunitas. Kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa melatih diri kami sendiri. Kami membutuhkan komunitas. Dan biarkan kami boleh juga menjadi satu bagian dari komunitas yang di dalamnya kami ada. Tuhan, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat. Kehadiran kami boleh menguatkan. Kehadiran kami juga boleh menjadi teladan satu dengan lain. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami hari ini. Kami serang dalam tangan Tuhan. Kami itu berdoa dan menyerahkan buat saudara-saudara kami sedang sakit. Mereka sedang dalam rumah sakit. Mereka yang sedang dalam pemulihan. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam proses-proses terapi atau apapun, untuk memulihkan kesehatannya. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kami terus bergantung akan pertolongan penyertaan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah
biarlah kami terus bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kehidupan dan pekerjaan aktivitas kami hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Amin. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya kita senantiasa terus datang kepada Tuhan. Tuhan, buatlah saya mengerti akan tujuan hidup saya, sehingga saya boleh mengerjakannya. Karena kehidupan tanpa tujuan sebetulnya hanyalah eksperimen. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.